Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karepmu. Ya ngono terus ora apa-apa. Jadi kali ini mumpung aku juga masih di rumah, itu untuk atasnya mau ganti ganti full box besi, karena itu untuk yang kancingannya ini udah kewar-kewar. Kemarin dipakai bosnya. Takut lepas maunya di tali. Kan kemarin dipakai bosku, yes, biar merasakan kurangnya di mana, terus aku oprek. Jadi kan enak. Biar tidak dikira inisiatifku dewi. Nah, ini nanti biarpun pakai pull box besi, itu maunya tak bikin engselan juga. Semoga aja nanti di sini ada plat. Ketan duwe ora kayak plate kok. Setengah meter tok. Walah penting bakoh ngono wae. Nek duwe tong nganggo tong lho. Nih, udah. Suara karu-karuan ini udah enggak layak pakai ini. Makanya aku ganti dengan besi ini. Pepet nang jero blabak kurangnya sepiro. Nih besinya ini. Ya yes, posisinya kaya mau tak kok. Mau kan jen nemplek nang jero ning ngono kuwi to. Lah nambah ini semene iki lho. Ini kurang ada 4 jarian berarti iki butuh meteran. Juk kon kulung ke meteran. Kang. Kang. Jadi ini untuk pull box-nya. Ini kan kurang lebar sedikit, kurang 6 sentian. Ini ditambahin ini. Kan untuk sambungan nanti juga nggak kelihatan karena yes planningnya nanti dikasih plat. Tetap dikasih plat biar seperti punya teman-teman ya. Ora enak kok. Yes guri iki kak. Entuk ta iki? Aja stand list kapian. Lha apa ta malah bakoh kok iki ra apa-apa. Platnya ini terus untuk engselnya pakai yang lama. Dewe kenal Rizka wis kowe. Orang reti, itu apa lenang? Lenang lo. Oh, orang reti, orang reti. Lalu yang aku takkan kau ini. Nih, platnya udah jadi. Kak, ora gedudukan kae sih. Engsel sih. Nusola engko. Jadi kon sekatan kene mau tak kon nambahi palang. Kon jero. Jadi ini untuk engselnya tetap aku perkuat. Nah, kita enak. Ya, Rai, Rai. Ora iso ora apa-apa. Paling kan iso ber. Ini pintu.
Bisa. Kok iso ora iso? Kok iso? Iki jerone lho. Heh? Iki jerobak lho. Apa? Iki. Nek jero engsel. Ora nek jerobak. Heeh. Heeh. Nek mau diplak iki ya ora timba. Lho kae gelem kok. Oh yo tunggu paten lho. Bisa iso. Adek ora iso piye? Kan itu kan menunjukkan iki jero cene. Heeh. Iya. Ambok blak kene ora gelem. Gelem. Ora gelem. Kok iso ora gelem? Nek pengen ngeblak. Heeh. Kuwi tak gedhe teko kene. Kene teko kene. Entek. Ora ora iso iso, percaya wae. Heh. Iso. Ora. Iso. Ora. Kok ora ngeyel. Aja ngeyel, aja ngeyel. Iso iso. Lah terus kebo. Iso, lah mung ki mau iso kok. Kae iso kok. Padha. Karepmu. Padha. Lagi padha lho posisine Esel ya padha kok. Iso ngomong ra iso iki. Iso. Tetep digawe kudu iso. Ora iso tetep digawe kudu iso. Karena aku membukanya ini harus sampai biak, kalau enggak biak itu sama juga bohong. Ora iso. Ngisor gone landesan tak gojengke, Mang. Kenapa dong? Rasa ngetut ke uang? Rap-rap apa? Gang! Tutup ya, Gang! Tutup apa, Gang? Lek, tutup, Lek! Tutup ya, Gang! Ini untuk model engselnya mau aku suruh ganti. Yang biar bisa bongkar pasang. Butuh bantuan ini tak gujengke. Mah ya wes. Ora. Seso. Eneng stainless. Kancingan nanti juga ini pun belum dilepas. Ini tadi juga aku habis. Ini udah habis aku cuci ya, karena kemarin kan aku gunakan untuk naruh bunga itu loh. Jadi kotor. Ini mah jaketnya tadi mintanya dicuciin biar bersih. Yo wes. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Pas. Tapi enggak kelihatan ya. Blereng. Nah, ini pakai kamera biasa kelihatan. Tapi mas, aku itu jarang menggunakan kamera biasa, karena kan kalau menggunakan kamera biasa itu dia kan ada autofokusnya, jadi biasanya kan jauh deket terus suka ngeblur. Kelar, ini untuk engselnya udah baut-baut udah. Iya kelar semua. Mau tak ada kayak artis YouTube. Wah, asli bayarannya gede. Asli bayarannya ya. Wah, ini malah musiknya banter baralana, terti banter ya.
tinggal ngerapiin. Alhamdulillah sudah kelar. Ini aku juga udah sampai di rumah. Nih, tetap aku kasih engsel karena apa ya? Ya, tujuannya biar intinya waktu kita mungkin pas ngengkel itu kan kita sendirian. Jadi terkadang ini kan berat ya. Ini kan besi. Jadi kalau engselan seperti ini kan lebih enak. Kita membukanya tidak perlu berdua, tinggal buka, si aku bukain. Jadi tinggal buka kuncinya terus dibuka nih. Ini kan kita enak. Kalau pas sendiri, berdua pun juga enak karena tidak perlu ngangkat-ngangkat. Cuman masalahnya waktu di tempat sempit itu terkadang kita direpotkan dengan pintu ini. Nah, fungsinya aku ngerubah model engsel tadi itu biar waktu di tempat sempit ini tinggal ngangkat itu udah lepas. Jadi modelnya seperti itu loh, engsel-engsel zaman lama. Zaman dulu kan engsel pintu itu kan cuman berdiri, terus pintu diangkat kan sudah lepas. Jadi seperti itu. Karena untuk kemarin itu untuk model engselnya kan paten. Model engselnya itu bautan. Nih bekas lubang baut-bautnya. Bautan. Itu kalau kita nggak ngelepas baut, nggak bisa ngelepas pintunya. Tapi ini aku bikin lebih mudah lagi biar waktu di tempat sempit itu tetap bisa membuka tanpa harus ngelepas baut, tinggal angkat kelar wis. Jadi ya seperti itulah intinya. Biarpun ini engselnya kelihatan berdonggol enggak masalah, nanti kan kalau udah dicat terus mungkin udah diskorlet itu kan juga hasilnya seperti ini nih. Ini kan juga ada engselnya, tapi setelah diskorlet ya tidak masalah. Jadi itu tadi sedikit video dari saya, hiburan dari saya untuk teman-teman semua. Yes, kita berbagi, kita bercerita seperti itulah, seperti biasanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.